Masih izinkan suami datang ke rumah usai Michelle Ashley dilecehkan. Pinkan Mambo ungkap alasannya masih mengizinkan sang suami Steve Wantania mengunjungi kediamannya meski telah melakukan pelecehan pada sang putri Michelle Ashley. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Michelle Ashley mengaku telah dilecehkan bahkan diperkosa oleh sang ayah tiri saat usianya masih 12 tahun. Pinkan Mambo kemudian menegaskan bahwa dirinya mengecam perbuatan sang suami yang kini telah mendekam di penjara akibat kesalahannya itu. Namun, Michelle justru merasa jika sang mama tak berpihak padanya. Hal ini tentu dibantah oleh Pinkan yang menegaskan bahwa dirinya amat sangat menderita saat sang putri mengalami tragedi tersebut. Pinkan pun mengutarakan alasannya masih mengizinkan Steve singgah ke rumahnya. Hal ini ternyata karena Steve masih memiliki 3 orang anak yang harus ia jumpai di rumah Pinkan. Ia pun tak punya cara lain dan memilih untuk menurunkan egonya.